Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 3 Agustus 2020, Injil hari ini diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Kita diingatkan supaya selalu fokus pada Tuhan, jangan bimbang. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami dan memberikan kami ketenangan dan kedamaian. Kami mohon, teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami padamu, jauhkanlah diri kami dari sikap ragu dan bimbang. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 14 ayat 22-36. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Murid perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat ke Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah fokus pada Tuhan, jangan bimbang. Sekali waktu saya mengadakan perjalanan melewati laut menuju Calapan, Mindoro Timur, Filipina. Saya di ruang umum dan duduk di dekat tiang besar. Saya sudah berlayar selama 30 menit. Tiba-tiba kami merasakan angin kencang dan amukan ombak yang sangat menakutkan. Kapal feri yang kami tumpang sudah mulai mengikuti pukulan ombak dan angin kencang. Kapten kapal mengumumkan agar kami semua tenang. Kursi-kursi yang kami duduk diterjang angin dan mengikuti gerakan kapal. Saya melihat ada penumpang yang muntah, jatuh dari kursi dan terseret mengikuti gerakan kapal. Selama saya melihat apa yang terjadi, saya juga turut merasa takut. Kemudian tiba-tiba muncul perintah dari dalam otak saya. "Tutup mata dan peluklah sekuat-kuatnya pada tiang besar yang ada di depanmu." Perintah itu saya ikuti dengan setia. Selagi saya memegang tiang itu, semakin kerat, semakin erat, saya teringat para murid Yesus yang juga terombang-ambing dalam kapal. Mereka semua takut. Pengalaman para murid Yesus saat itu
kini sudah menjadi kenyataan untuk saya. Karena konsentrasi begitu terpusat pada pengalaman para murid Yesus, maka apa yang tadinya saya takuti, kini tidak terasa lagi. Hati dan perasaanku menjadi nyaman dan damai. Dengan polos saya katakan pada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, karena saya mengalami apa yang para murid alami 2000-an tahun yang lalu. Bahwa mereka semua takut, tapi di saat mereka diteguhkan oleh Tuhan, mereka semua kembali tenang dan rasakan kedamaian yang luar biasa. Sungguh Tuhan itu raja damai dan pemilik serta penguasa segalanya. Apapun situasi yang kita alami, mungkin ada yang sangat menakutkan, tetapi di saat kita memikirkan dan meminta bantuannya, maka hal yang menakutkan itu dikalahkannya, dan situasi ketakutan dirubahnya menjadi situasi damai." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut dalam menghadapi badai hidup. Kata Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sepertinya soal ombak dan angin tidak terlalu menakutkan para murid, karena di antara mereka ada yang punya pengalaman dan pengetahuan akan laut. Dengan pengetahuan dan pengalaman hidup itu, mereka paling kurang tahu mengatasi agar luput. Tetapi yang sangat menakutkan mereka adalah ada orang yang berjalan di atas laut malam-malam, dan mereka sangat yakin bahwa itu adalah hantu. Mereka berteriak-teriak karena takut. Kemudian Yesus memperkenalkan diri, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian ada yang mengenal bahwa itu Tuhan, tetapi Petrus bimbang dan ragu. Karena itu, dia meminta Yesus untuk membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. Petrus berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jawab Yesus, "Datanglah." Selama Petrus fokus pada Tuhan, ia bisa berjalan di atas laut. Tetapi di saat ia fokus pada angin dan ombak, maka ia langsung jatuh. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita sesungguhnya tidak perlu takut akan apa hal-hal yang menakutkan kita, seperti hantu atau ombak. Tuhan adalah penguasa alam semesta, kepadanyalah kita harus selalu fokuskan perhatian kita dan tidak usah bimbang. Semoga pengalaman Petrus menjadi inspirasi hidup kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.